tumbuh guys. Nah ini, ini yang bawah malah banyak guys. Tapi kok jamur tiramnya beda ya warnanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Galeri Banyuwangi teman-teman. Nah hari ini saya berada di depan rumah para prayoga. Itu ada kucing guys. Nah itu di atap, di atas genteng rumah para ada kucing itu lagi berjemur ya. Nah ini sekarang ini udah panas guys cuacanya. Kalau tadi pagi itu hujan di sini. Nah dan sekarang sudah reda. Untuk saat ini di depan rumah para prayoga lagi sepi ya, untuk Pak Joko dan keluarga tadi keluar kayaknya ke rumah yang barunya. Nah ini kita lagi menunggu ya, menunggu momen nanti para prayoga pas pulang. Nah, untuk teman-teman di bawah pohon sawo, nah, teman-teman YPS belum datang teman-teman, masih mungkin di perjalanan ya. Nah, untuk di rumah para prayoga itu ada karung, itu karung itu kayaknya waktu itu yang sempat kita bantu bawa ke sana ya. Yang kita bantu itu kayaknya ini pakan kuda guys, pakan kuda. Nah karena ini masih agak pagi ya, ya nggak terlalu siang, kita mau cek gini guys, mau cek usaha jamurnya Farel gimana, apakah sudah banyak yang tumbuh. Kita langsung cek saja ya ke sana ya. Nah kita langsung menuju ke belakang rumahnya Farel ya. Kita cek gini ya jamurnya, soalnya waktu itu sempat yang tumbuh itu cuma satu ya, dan ini kita lihat lagi. Nah kalau banyak berarti usahanya, bisnisnya jamur ini berhasil guys. Jamurnya sudah mulai banyak ternyata guys yang tumbuh. Nah alhamdulillah ini banyak yang mulai tumbuh guys. Nah ini, nah, tapi kok warnanya nggak putih ya guys. Ini sudah mulai tumbuh satu persatu guys. Ini, nah pokoknya kalau sudah tumbuh gini nanti dipotong, tumbuh lagi, dipotong, tumbuh lagi. Nah, ini, nah, sampai ke sana juga tumbuh guys. Nah ini, ini yang bawah malah banyak guys. Tapi kok jamur tiramnya beda ya warnanya sama yang di pasar-pasar itu. Banyak sekali guys. Ini nanti akan membesar juga, tambah besar nih. Ini masih belum terlalu besar, jadinya belum dipanen ya. Nanti akan besar dan dipanen. Ada banyak ini, sudah mulai tumbuh semuanya bibitnya guys. Nah coba yang sebelah ya. Ini yang sebelah sini tuh udah kelihatan banyak. Yang sebelah, wah ini, ini lebih banyak lagi guys. Tuh besar. Nah karena ini sudah dicopotin ya. Waktu itu kan di sini itu waktu itu kan masih ada ininya, masih ada ini apa, kertasnya ya. Dan sekarang setelah dicopotin tuh langsung tumbuh guys. Nah ini langsung tumbuh jamurnya loh. Banyak sekali ini. Semua udah mulai tumbuh ya, tapi ada juga yang belum tumbuh. Tapi ini udah lumayan ya, tuh udah kelihatan. Nah, biasanya kalau sudah banyak itu pagi-pagi ini dah manennya guys. Nah ini alhamdulillah ya sudah banyak yang tumbuh. Nanti kalau sudah semua ada yang tumbuh, nah itu lebih bagus lagi guys. Nanti kelihatannya tuh akan banyak ya yang tumbuh itu, semua tumbuh itu kelihatannya bagus ya. Nah ini mudah-mudahan nanti ini semuanya yang belum tumbuh ini bisa tumbuh semua. Bukan, udah habis dipotong guys ya. Mungkin kemarin sudah sempat dipanen ini ya. Ini bekasnya sudah dipotong ini pakai pisau. Banyak ya. Nah, ini alhamdulillah ini juga, ini baru mau tumbuh guys. Berarti sudah sempat ada yang dipanen. Nah, tuh bekasnya sudah banyak yang
Dipanennya alhamdulillah ya. Ya, ini sudah sukses untuk usaha jamurnya ya. Mungkin ini karena masih dikit, itu masih dipakai sendiri, masih dimasak sendiri untuk lauk sehari-hari ya. Nanti kalau ini sukses semuanya tumbuh, nanti akan ditambah lagi, diperbesar, karena ini lahannya masih banyak ya. Ini lahannya masih lebar sekali. Tuh, lahannya itu masih lebar. Dan di sana juga masih lahannya lebar guys. Jadi nanti gini apa? Kalau sukses itu petani jamurnya, bibit jamur itu nanti akan diperlebar lagi biar nanti panennya lebih banyak. Nah, itu kudanya lagi dikasih makan sama Kak Panus, guys.